wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirobbil alamin. Wassalatu wassalamu astagfirul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan hingga pada saat ini. Tidak lupa pula, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Melalui kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tema Ramadan penuh berkah. Wahai saudara-saudara muslimku yang berbahagia, sesungguhnya kita telah mendapatkan rahmat yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Berpuasa menjadi ibadah yang wajib untuk kita lakukan. Tujuan daripada menjalankan puasa di bulan Ramadan suci ini yaitu untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam wama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Melalui surat tersebutlah dapat kita ketahui bahwa kewajiban di bulan puasa ini telah ada bahkan sejak zaman dahulu. Bahkan puasa sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan meluas sampai ke Yunani hingga Romawi. Allah pun telah mengabarkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib. Ketika mengetahui puasa adalah hukumnya wajib, maka itu akan terasa ringan jika dilaksanakan. Bentuk ketakwaan seorang muslim juga dapat dilihat melalui cara ia melakukan puasa. Yang pertama, seorang muslim saat menjalankan ibadah puasa, ia akan meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu makan, minum, jima, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa sebenarnya mampu melakukan kesenangan-kesenangan yang dapat ia peroleh di dunia ini. Akan tetapi, orang yang memahami hakikat bulan Ramadan ini tentu akan lebih memilih untuk memperbanyak ibadah amalan dan tidak memilih sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini juga dapat menjadi latihan emosional sekaligus spiritual kita yang berguna untuk mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berpuasa dan orang yang kuat imannya akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap kegiatan yang sedang ia lakukan, sehingga mereka yang bertakwa akan lebih mampu mengendalikan diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan meninggalkan perkara yang membuat Allah murka. Selain daripada itu, berpuasa pada bulan suci Ramadan ini juga dapat memberikan banyak sekali hikmah tersendiri bagi muslim yang taat menjalankannya. Hikmah-hikmah tersebut yaitu meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan hidup teratur, membuat kita lebih disiplin akan waktu, melatih rasa empati kita,
dan menumbuhkan rasa kasih sayang kita sebagai umat Muslim, mengajarkan kita tentang kesetaraan bagi yang kaya dan miskin, melatih kita untuk terus berakhlak mulia, serta melatih kecerdasan emosional kita. Oleh karena itu, marilah kita gunakan Ramadan kali ini sebagai momen belajar bersabar dan terus bersyukur, karena belum tentu pada Ramadan berikutnya kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta melalui rasa syukur dan rasa kesabaran ini, semoga amalan yang kita perbuat selama bulan suci Ramadan ini dapat diterima sebaik-baiknya Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Maka dari itu, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only